Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Putri Selo. Hari ini aku mau numis udang jauh ham sun choy. Kalian penasaran kan apakah itu? Karena aku pakai bahasa Kantonis, jadi kalian ikutin terus ya, oke? Kalian harus tahu kalau style Chinese itu jangan diabaikan, karena style Chinese itu sangat sehat buat tubuh kita ya. Bayangin aja orang-orang Cina itu kebanyakan umurnya itu panjang. Ya alhamdulillah aja ya, mungkin memang keturunannya seperti itu. Tapi kadang-kadang kalau dipikir, mereka itu lebih mementingkan makanannya itu lebih sehat seperti itu. Jadi mulai sekarang kita harus hidup sehat dan kurangin yang nggak bermanfaat buat tubuh kita. Oke, okay? Let's cooking. Nah, di sini ada udang ya. Ada udang yang udah aku bersihkan, terus aku potong kepalanya ya. Terus ada oncang seledri, rada banyak, bawang merah, bawang putih, jahe nanti dicincang. Terus ini asinan Chinese, Chinese ya. Ham sun choy ya. Kalau kalian nggak pakai nggak apa-apa, bisa diganti sayur lainnya ya. Sekarang kita tumis udangnya dulu. Nah, panaskan wajan ya, kita masak udangnya. Minyak sedikit. Nah, masukkan cincang jahe, bawang merah, bawang putih ya. Oke, masukkan semuanya. Tumis sampai harum. Udangnya udah berubah warna ya, warnanya cantik sekali. Oke. Terus kita kasih gula merah atau gula putih ya. Sedikit garam. Merica. Minyak wijen sedikit. Kecap asin sedikit. Kita tutup selama 3 menit, angkat, oke? Okay? Karena ham sun choy ini nggak usah terlalu lembek-lembek. Jadi nanti kalau kita makan tuh, oh crunchy ya, renyah gitu. Ya, oke? Okay? Sekarang kita tutup, 3 menit. Nah, ini udah 3 menit ya. Terus kita taruh oncang seledrinya banyak, taruh semuanya biar berwarna gitu kan, nggak kuning semuanya. Nah, jadi berwarna-warna, ada hijau, ada putih, ada orange, ada kuning. Oke, sekarang kita angkat. Wow, cantik sekali udah matang ini. Tumis udang ham sun choy. Wow, sama coba buat kalian, oke? Okay.